Kerja luar biasa, pengalaman belajar ya keliling dunia, yang terjadi malah seperti ini. Nah, agama menjelaskan kita harus sadar kita ini dari mana, di mana, mau kemana, apa yang kita akan bawa. Hanya itu, semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap makhluk. Sering saya katakan, silahkan tracking, publish ke permukaan mana perintah Allah yang itu bisa mencederai, mencelakakan, merusak manusia. Kagak ada. Ini kewajiban saum. Rasulullah katakan perspektif ilmu kesehatan, saumlah kamu, niscaya kau akan sehat. Sumur tasir. Sederhananya begini, orang mau check up, general check up, mau ambil sampel darah atau apapun istilah medis, dokter itu menyarankan, kami akan, kalau istilah regulasi di kita yang memabukkan, psikotropika, zat-zat adiktif lainnya, itu istilah di regulasi. Mengapa agama haramkan? Sebelum ada negara, sebelum ada undang-undang, agama sudah haramkan itu. Ayatnya jelas. Innamal khamru wal maisiru wal anzaru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Mabukan, kemudian mutilasi, panahan, menyembelih bukan karena Allah, itu adalah kelakuan setan. Setan itu anak buah iblis, ai komando setan itu iblis, ai iblis artinya min ablasa, ai ba'ida. Bangda. Orang yang menjadikan iblis sebagai kawan dan sahabatnya akan jauh dari rahmat Allah. Apa itu salah satu karakter iblis ini? Pertama, menjadikan orang jauh dari Allah.